Assalamualaikum sobat, welcome back to my channel. Apa khabar? Is Balagot number 1 intro. Apa khabar korang semua? Hari ini seperti biasa kita dalam episod yang kedua sembang bola god. Boleh katakan sembang bola god yang pertama korang boleh tengok lah ya. Dekat dalam akaun aku, aku tak buat dia punya file. Tapi aku harap korang semua support lah ya untuk sembang bola god yang episod yang kedua lah. Yang kedua dan pertama sekarang ni. Okey, kita teruskan dengan berita kita yang pertama, iaitu perlawanan Liga Super Malaysia yang kedua. Di antara ada 6 perlawanan ya. 6 perlawanan, di antaranya Kelantan Darul Naim versus Sabah, Pidaya versus Perak, iaitu Selangor bertemu dengan Kedah Darul Aman FC, TFC bertemu dengan Penang, Kuching City bertemu dengan Seripang FC. Lepas tu kita tengok kedudukan Liga Super dan penjaring terbanyak sekarang ni. Okey. Kita teruskan dengan keputusan di antara Kelantan Darul Naik FC kalah kepada Sabah FC di rumah mereka sendiri, urusan 3-2 ya. Jaringan daripada Lim Ki Hwan dan back Lau Korea ni susah sikit lah aku nak sebut. And 2 gol daripada penjaring Korea dan 3 daripada penjaring Sabah, itu Gabriel, Stokeway Kane dan Ramon Machado. Overall game ni memang hype gila. Aku tak sangka Kelantan Darul Naim boleh comeback dekat rumah mereka. Walaupun kalah, tapi at least mereka dapat bagi saingan untuk dalam tim mereka sendiri. Okay? Selepas tu, perlawanan kedua di antara JDT menentang Negeri Sembilan FC di Stadium Sultan Ibrahim yang berakhir dengan putusan 3-1. Ya? Jaringan, 2 jaringan daripada Bersendal Silva dan 1 lagi daripada Jordi Ahmad. Dan 1 gol daripada Negeri Sembilan, Han Teng Ong atau Hussein lah. Aku biasa panggil Hussein kan. Nama-nama Melayu kan. Tapi kan, bila kau lihat balik, Negeri Sembilan adalah pasukan yang berjaya memecahkan rekod tanpa kalah. Tanpa kalah? Tak. Tanpa bolos. Sorry, nanti aku salah ni mesti ada fan jadi marah aku ni. Tanpa bolos ya. Tanpa bolos daripada Han Teng Ong sendirilah. Apa overall? Ni okey lah. Ni bunyi apa ni? Oh, mungkin bunyi mic aku kot. 3-1. Dan seterusnya, di antara PDRM bertemu dengan Perak FC. 3-2 ya. Perak dikejutkan dengan kalahan ke atas PDRM FC, Mat. I don't know bro, but man. 3 jaringan daripada Ify Dayo ya. 2 gol daripada Ify Dayo dan Bruno Suzuki. Dan 2 gol daripada Tommy Mawat dan Wan Zack Haikal. I don't know, but aku harap ini dapat memberikan pengajaran kepada Perak FC, okay? Dan seterusnya, di MBPJ guys, Selangor menentang Kedah Darul Aman FC, rivalry abadi, iaitu Selangor dan Kedah menang 1-0 Selangor. Jaringan pada Alif Haikal dan tribut untuk gol Faisal Halim. So, boleh katakan aku pun respect sikit dengan Alif Haikal kerana dia ni sahabat, okay? Dan seterusnya, perlawanan di antara Terengganu menentang Penang yang berakhir dengan seri ya, 0-0, tak ada gol. Tapi aku pelik dengan Terengganu. Mereka tak dapat kemenangan tu. Sorry ya, sendawa pula masa ni. Ingat apa, SMR makan-makan ke? Dan yelah, game ni boleh katakan Terengganu memang ada banyak peluang untuk gol. Tapi aku tak tahu apa masalah dia dan aku harap, Terengganu dapat mencari, orang cakap, masalah mereka tu dengan secepat yang mungkin. Sebab Liga Super Malaysia ni dia, kita perlukan Terengganu yang sebenar. Okay? Macam aura Bayern lebih kusen sikit lah. Dan seterusnya, di antara perlawanan Kuching City bertemu dengan Seripang FC di Stadium Negeri Sarawak yang berakhir dengan jaringan 2 sama ya. Tapi yang aku nak highlight kat sini adalah comeback daripada Seripang FC sendiri, iaitu 2 sama ya. Sebenarnya Kuching City mendalui dengan Cece Kipre dan Jordan Mita, 2 gol pada masa first half minit ke-19 dan 45. Selepas itu ya, Adam Nazlin ya yang membangkitkan semangat Seripang FC. Tok Gajah sendiri menjaringkan gol dan first debut beliau gol. Kita dalam tak nampak Adam Nazlin score ya. Dan selepas tu Manuel Hidalgo ya, memang dia penyelamat
untuk menyamakan kedudukan untuk pasukan Seri Pahang FC, baby. Dan kita teruskan dengan kedudukannya, semua perlawanan kita dah sebut. Kedudukan untuk Liga Super Malaysia sekarang ni, JDT meruki tangga ke atas 6 mata ya. Tanpa kalah, tapi mereka ada bola satu. Wow, nak macam rekodnya clean kosong tu kan, tapi dibolos oleh Negeri Sembilan. Dan Terengganu masih lagi urutan nombor 2 sama dengan matanya dengan Sabah dengan Seripan, tapi beza doang adalah jaringan ya. Jaringan serta PDRM punya 3 mata, dan Selangor back to the league. Ini dah kedudukan 6, Kuching City 7 sama dengan Penang 8 dan KL City 1 mata saja. Tapi ada yang tak ada mata, iaitu Kedah Darul Ma'ad FC, Kelantan Darul Na'im, lepas tu Negeri Sembilan dan Perak ya, masih lagi tak ada mata. Tapi kau kan Kedah ada mata, tapi disebabkan diorang kena hukuman penolakan 3 mata, well, diorang kena itulah terima apa yang terjadi pada dalam team mereka ni. Okay, seterusnya penjaring terbanyak, kita tahu penjaring terbanyak sekarang ni adalah Manuel Hidalgo, Bergson Da Silva dan Ify Dayo ya, punya 2 gol. Tapi mereka 2 gol, aku tak cakap 3 Manuel Hidalgo penjaring terbanyak, tapi 3-3 penjaring adalah penjaring terbanyak. Dan apa yang aku lihat sini adalah Bergson, Ify Dayo, Manuel Hidalgo, mereka ni ada peluang tau. Kalau tengok gaya ni, kalau dalam skuad Malaysia ni, kalau digandingkan memang berbahaya lah. Apapun, memang inilah dalam Sembang Bola Gold kali ini, kita review semua perlawanan. I mean like, bila aku lihat balik keseluruhan dalam perlawanan Liga Super 2, memang betul-betul hype gila lah. Dan aku harap korang semua support untuk Sembang Bola Gold yang episod kedua ni. Terima kasih kerana korang support Bola Gold. InsyaAllah pasti berjaya lah. Apapun, jangan lupa untuk follow account TikTok Bola Gold, akan tampil di sini. Dan jangan lupa untuk like, share dan subscribe Bola Gold. Dan insyaAllah nanti aku akan update untuk bola sepak korang semua. Okay? Apapun, itu saja video kita kali ini. Assalamualaikum, amigos, baby.